Dalam pada itu, jumlah tanggapan yang mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan masih tidak menentu. Meskipun ia telah berkuat kuasa sejak 18 Mac lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sehingga kini jumlah tangkapan kerana mengingkari PKP sudah mencecah lebih 21,000 individu. Jumlah tangkapan tu masih lagi turun naik. Ya, maknanya dari segi pematuhan tu kadang-kadang elok, kadang-kadang lebih teruk daripada hari-hari sebelumnya. Saya dah itu hari dah turun 300 lebih, tiba-tiba naik 600 lebih dan sebagainya. Tambah beliau, sama ada PKP ditamatkan atau tidak bergantung kepada kerjasama dan pematuhan rakyat terhadap pelaksanaan perintah berkenaan.